Kehidupan Ria Ricis berubah drastis sejak ia mengajukan cerai terhadap sang suami Tekurian. Bagaimana tidak, Ria Ricis yang dulunya selalu jadi sorotan karena kegiatan menarik dengan suami dan anaknya mendadak jadi banyak mendapat komentar miring karena masalah rumah tangga. Diakui oleh adik Oki Setiana Dewi itu bahwa di awal Ramadan ia sempat kesulitan karena harus mengatasi masalah perceraian. Belum lagi munculnya berita-berita negatif yang membuat publik penasaran soal alasan mengapa ia memilih cerai dari tekurian. Awal masuk Ramadan penuh dengan lika-liku perjalanan hidup, penuh dengan guncangan hati, pikan mental, kata Ria Ricis. Namun, Ria Ricis juga menyadari bahwa hidupnya harus terus berjalan dan ia harus segera move on dari masalah rumah tangganya ini. Ria Ricis pun mulai terbuka dan mau melakukan kegiatan di luar rumahnya. Dari sana, Ria Ricis bertemu dengan orang-orang baik yang ternyata sangat mempedulikan dirinya. Akhirnya, Ria Ricis merasa hidupnya mulai membaik meskipun ia tetap melanjutkan proses cerai dengan Tekurian. Terus seiring berjalannya waktu, ikut kajian terus berkumpul dengan orang-orang baik. Perlahan, mulai membaik hatinya, suasana kehidupannya mulai membaik, jelas Ria Ricis. Keadaan Ria Ricis pun terasa semakin membaik jelang hari raya. Ia akhirnya menemukan ada banyak orang di luar sana yang masih sangat mempedulikan, terutama para penggemar. Tidak sedikit penggemar yang mengirimkan hampers lebaran untuk Ria Ricis sehingga hatinya sangat terharu. Makin membaik lagi waktu lebaran, Minal Aidin wal Faizin. Soalnya aku ternyuh banget. Aku kayak diterima dan dicintai kalian semua fanbase. Aku ngirim hampers, ujar Ria Ricis. Melihat banyak orang yang menunjukkan kepedulian, Ria Ricis jadi merasa diterima di masyarakat meskipun ada juga banyak orang yang membenci dirinya di luar sana. Ria Ricis pun bersyukur, terlepas dari masalah rumah tangga yang ia hadapi namun ia tidak merasa kesepian dan menyendiri. Aku tuh merasa sangat diterima dan dicintai oleh kalian sampai aku ngerasa Masya Allah tabarakallah ternyata aku masih diterima oleh kalian, ujarnya. Diakui oleh Ria Ricis bahwa ia sangat mudah kehilangan percaya diri. Ria Ricis bahkan pernah bertemu langsung dengan salah satu orang yang sangat membencinya hingga tega melontarkan kalimat yang jahat. Ia sempat merasa takut dan mengira semua orang bersikap yang sama padanya karena masalah rumah tangga atau konten yang kurang berkenan. Soalnya aku orangnya insecure kan? Aku orangnya kalau ada yang benci satu ya berarti semua benci aku, kata Ria Ricis. Aku insecure, terus tiba-tiba ketemu kalian-kalian, ketemu keluarga yang hangat, ketemu orang-orang baik. Ketemu lawyer itu, keluarganya hangat banget, sambungnya.